Assalamualaikum. Salam sehat untuk keluarga Bunda. Jumpa lagi dengan Bunda Inkartiwa dan menu sehat untuk keluarga. Kita masak gurame ya Bun ya. Oke, ini insangnya sudah kita buang. Sisiknya sudah kita bersihkan, sudah dicuci. Dan kita belah dikit-dikit ya Bun, agar bumbunya nanti meresap. Kemudian kita siapkan bumbunya, garam secukupnya, kemudian bawang putih, jahe, kunyit. Jahe dan kunyitnya kita potong kecil-kecil agar nanti mudah untuk ngulek. Kemudian tambahkan ketumbar bubuk dan merica bubuk. Oke, kita lembutkan, kita ulek pelan-pelan. Bunda kalau misalkan repot untuk mengulek bumbu seperti ini, bisa Bunda gunakan bumbu-bumbu bubuk ya. Tinggal plung-plung-plung sudah jadi ya. Nah, sudah lembut semua. Kemudian kita balurkan ke ikan guraminya sampai semuanya merata ya Bun ya. Oh ya, Bunda bisa tambahkan air sedikit. Nah, seperti ini. Bolak-balik sampai semua terkena bumbu. Kemudian kita diamkan sebentar agar bumbunya meresap. Kita siapkan mentega yang sudah kita cairkan, kemudian kecap manis dan kecap asin ya Bun ya. Kita aduk. Nanti kita gunakan untuk olesan ya Bunda. Kita oleskan nanti ke ikan ya. Nah, kemudian guraminya siap kita bakar. Kita bolak-balik Bunda ya. Kita gunakan api yang sedang saja, nggak usah besar-besar. Oke, bila sudah setengah matang, kita olesi kecap tadi, campuran kecap dengan mentega sampai semuanya. Nanti kita balik lagi sampai semua merata dan matang ya Bun ya. Oke, sambalnya ini nih, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih. Ini kita iris sedikit-sedikit Bunda, agar nanti kalau kita goreng tidak meletus ya cabai rawitnya. Kemudian kita gunakan stroberi Bunda untuk sambalnya ya. Lalu kita tumis dulu bumbunya dengan sedikit minyak sampai nanti ini bawang merah, bawang putih dan cabenya nanti mateng. Kita bolak-balik. Lalu kita ulek Bunda. Itu sudah setengah jadi ya ulekannya. Tinggal nambahi gula merah dan terasi, garam. Kemudian stroberinya Bunda. Ini kita gunakan 3 atau 4 stroberi ya. Oke, kita ulek. Duh, udah kebayang Bunda, rasanya segar banget. Tapi jangan sampai lupa loh Bun, untuk like, komen, share dan subscribe-nya loh ya. Kami tunggu selalu loh ya. Oke, kita lembutkan Bunda. Nah, siap kita hidangkan. Menggugah selera makan ya Bun ya. Oke Bunda, sekian dulu ya dari Bunda Inkartiwa. Jumpa lagi dengan video-video berikutnya. Terima kasih.